Iya, ketemu lagi dengan saya Lalo Apuy. Hari ini saya mau merilis sebuah lagu ciptaan saya yang sudah lama saya buat. Ketika Anda menonton video dari Cengana Studio, atau mungkin Anda menemukan video kami di YouTube, ada tulisan merah subscribe yang ada di bawah video itu. Silakan diklik, matikan warna merahnya. Itu adalah sebuah dukungan yang paling besar, paling berharga bagi kami untuk pengembangan channel Cengana Studio ke depan, agar kami terus bersemangat membuat kreasi-kreasi baru dalam channel ini. Kemudian jika bermanfaat video yang dari saya, silakan boleh di-share ke Facebook, ke grup WA, atau ke apa saja ya, agar teman-teman yang lain juga boleh mengetahui apa yang ada di channel Cenganak Studio. Oke, salam tiga tawai. Sekarang ini banyak hal-hal yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Jika kita melihat postingan-postingan baik di Facebook, WA, Instagram, kita lihat di situ postingan-postingan yang begitu menyedihkan. Begitu buka Facebook kita pagi, selamat jalan papa, selamat jalan mama, selamat jalan adik, kakak, saudara. Padahal sebelumnya kita masih melihat postingan-postingan saudara kita yang dipanggil Tuhan. Berapa hari sebelumnya kita lihat postingan masih ada status-status mereka yang mengatakan mereka ada baik-baik saja, mohon dukungan doa. Tetapi berapa hari kemudian kita lihat sudah ada ungkapan bela sungkawa dari orang-orang yang mengasihi mereka. Keinginan kita bahwa kita masih ingin bersama keluarga, saudara, suami, istri, adik, kakak kita. Tetapi rancangan Tuhan terbalik dari apa yang kita pikirkan. Saya menciptakan lagu ini ketika saya merasakan kekecewaan orang tua kami dipanggil Tuhan waktu itu. Sama seperti yang saudara-saudara alami saat ini, saya menyalahkan Tuhan, rancangan Tuhan, kenapa begini. Saya menuang perasaan saya ini dalam sebuah lirik lagu yang kebetulan waktu itu ada teman-teman dari vokal grup Lembah Silo yang ada bersama saya, dan kami merekam seadanya karena waktu kami juga tidak ada waktu untuk berlatih dan musiknya tidak siapkan. Baru saya membuat musik untuk lagu ini, tetapi karena saya tidak memiliki suara yang bagus, saya memakai hasil rekaman vokal yang pada saat itu yang kami rekam seadanya untuk mengisi musik yang saya buat ini untuk sementara, untuk memperkenalkan lagu ini. Semoga saja nanti ada teman-teman yang memiliki suara bagus, suara merdu, talenta yang daripada Tuhan, dapat mengisi vokalnya di lagu ini, karena nanti saya juga akan meluncurkan musik tanpa vokal ya, musik tanpa vokal dalam channel YouTube saya, supaya dapat dipakai oleh teman-teman yang memiliki suara yang bagus. Dan harapan saya, semoga lagu ini mendatangkan kekuatan, penghiburan bagi kita ya, bagi saudara yang mungkin saat ini mengalami duka cita, kesedihan dalam menghadapi masalah apapun itu ya. Semoga kita dikuatkan oleh lagu ini, dan selebihnya biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ini lagunya. Sekali lagi mohon maaf karena audionya kurang bersih ya, karena vokal yang saya isi di musik yang sudah saya buat ini, vokal yang waktu itu kami rekam seadanya. Dan ini lagunya, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke. Banyak hal yang
saudara yang mungkin saat ini mengalami kedukaan, kesusahan atau apapun itu adalah atas kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Serahkan semuanya, tinggalkan itu semuanya. Tuhan akan berikan kekuatan kepada saudara-saudara. Pengharapan yang telah engkau janjikannya bagi setiap orang yang percaya akan bersamamu ya dalam kemuliaan selamanya. Itu pengharapan kita ya. Jadi bagi saudara yang mungkin saat ini mengalami kedukaan atas dipanggilnya sanak keluarga, suami, istri, anak, bapak, ibu, saudara yang mungkin mengalami kesedihan, kita punya pengharapan ya. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih dalam kemuliaan Tuhan. Oke, itu demikian lagu yang sudah saya buat ini. Semoga ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menguatkan kita semua yang saat ini mungkin mengalami kedukaan. Oke, 3 tawa ya.